Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mendapatkan hero Mobile Legends secara gratis, guys. Nah, ini untuk pemula ya, guys ya. Nah, buat kalian yang bukan pemula lagi nggak bisa. Jadi buat para pemula ini caranya dapat hero gratis. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya. Nah, jika sudah, kalian buka game Mobile Legends-nya. Nah, di sini tuh akunnya Ko Tutorial itu baru ya, guys ya. Baru level 7 juga, kalian bisa lihat di sini level 7. Nah, di sini juga terlihat level 7. Dan jika kalian baru pertama kali main, itu biasanya hero-nya kan masih dikit. Nah, gimana cara mendapetin hero gratis di Mobile Legends? Caranya gampang banget. Cara yang pertama, kalian harus ikutin tutorial yang ada di game ini. Nah, biasanya para pemula itu kan disuruh ngikutin kayak tanda panah yang ada tangannya gini. Kalian tinggal pilih. Nah, di sini kan ada misinya. Jika kalian bisa menyelesaikan semua misinya, kalian akan mendapatkan hero gratis ketika kalian sudah di level 7. Nah, di ini Ko Tutorial udah level 7, kita tinggal claim aja. Di claim. Nah, setelah itu kalian akan disuguhkan 4 hero. Nah, 4 hero ini disuruh milih salah satu, guys, bukan semuanya. Nah, di sini kalian tinggal pilih hero mana yang kalian suka. Di sini Ko Tutorial lebih suka MM, jadinya Ko Tutorial pilih yang Leslie ini. Nah, soalnya cantik, guys. Kita claim. Dan tada, kita langsung dapat hero gratis pertama kita. Oke, kita langsung aja klik OK, kita dapat hero gratis 1. Nah, ini ada lagi, kita claim. Jadi kalian tinggal ikutin arah-arahannya ini supaya bisa dapat hero gratis sampai level 7. Misalnya disuruh main game, suruh ganti spill kayak gitu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini mudah banget. Kalian nggak perlu main, kalian bisa dapat gratis. Caranya gimana? Caranya kalian harus login atau masuk setiap hari, buka Mobile Legends-nya setiap hari, nanti kalian dapetin hero gratis. Nah, cara lihatnya di mana? Kalian lihat di bagian bawah sini ada logonya 7D bla bla bla. Ini kalian tinggal tekan, guys. Kalian tinggal tekan. Nah, nanti di sini akan muncul hadiah gratis 7 hari. Nah, selama 7 hari jika kalian pemain baru, kalian akan mendapatkan hero gratis. Dan hero-nya apa aja? Ada Tigreal, Saber, Zilong, Mia, Belmont, Nana, dan nah ini skin ya yang satu random ini. Nah, ini Ko Tutorial udah 2 hari nggak claim. Jadi Ko Tutorial bakalan dapat 2 hero sekaligus. Kalian langsung aja claim. Nah, ini kita claim. Oke, yang pertama kita dapat ini Saber dan yang kedua kita dapat Zilong. Nah, ini guys, kita dapetin Zilong. Oke, kita langsung klik aja. Nah, lumayan kan dapat 2 hero gratis. Dan sisanya hero-hero yang lainnya kalian harus login tiap hari ya. Berarti untuk dapetin Nana gitu kita harus rajin login itu 3 hari. Nah, ntar kita dapetin Nana. Nah, setelah itu cara yang ketiga, guys. Cara yang ketiga ini nggak gratis sih, tapi lumayan lah untuk dapetin hero. Nah, cara dapetin hero-nya, kalian pilih di bagian event. Ini jika kalian pemain baru atau pemula, di bagian event ini jika kalian tekan, nanti akan muncul seperti ini, guys. Nah, kalian pilih di bagian bawah sini, diskon hero dengan batas waktu. Nah, kalian tinggal tekan. Nah, di sini bakalan muncul hero-hero yang harganya itu lebih murah, guys. Ini ada 72%, ada yang 48%, 60%. Kayak gitu, jauh lebih murah daripada harga aslinya. Nah, harga aslinya tuh 15.000, ini dijual 4.000 aja, guys. Nah, kalian bisa beli yang mana yang kalian mau. Nah, di sini Ko Tutorial beli yang harganya yang persentasenya paling banyak, ini diskonnya 72% harganya, jadi 4.200. Kita langsung aja beli si Alice ini. Kemudian kita gunakan battle point. Nah, usahakan battle point kalian atau uang kalian itu cukup ya untuk beli ini. Nah, kita langsung aja beli, gunakan point. Oke. Dan kita dapetin hero lagi. Wih, mantap. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Itulah cara-cara mendapatkan hero secara gratis dan beberapa ada yang berbayar juga. Dan jika kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian ada cara lain untuk mendapatkan hero gratis, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.